teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya saya, channel YouTube Albert Panda Official ya. Ya kali ini Bu, saya akan buat tutorial bagaimana cara mendownload lagu MP3 dari Google, masuk ke pemutaran musik atau pemutaran play. Ya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman, simak video ini sampai habis ya, jangan di skip karena teman-teman harus mengikuti langkah-langkahnya ya teman-teman. Oke, kita mulai ke tutorialnya ya. Jadi buat teman-teman, pertama-tama kita masuk ke Google. Jadi kita masuk ke Google, biasanya saya pakai Google Chrome maupun Google biasa ya teman-teman. Kita masuk di kolom pencarian, kita ketik lagu 1S ya teman-teman. Kita masuk, kita klik yang nomor pertama ya. Jadi di sini ada banyak pilihan lagu, teman-teman bisa pilih ya. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, tinggal teman-teman klik. Banyak pilihan lagu ya teman-teman. Jika teman-teman suka lagu yang mana, silakan teman-teman klik dan langsung downloadnya ya teman-teman. Ya, kita tidak ada lagu yang kawan-kawan inginkan, dan kawan-kawan bisa di kolom pencarian contohnya. Contoh lagu Jambut ya teman-teman. Jambut. Contohnya lagu Pelangi di Matamu. Ya ini hasilnya, Jambut, Pelangi di Matamu. Kita contoh yang pertama ya teman-teman. Yang pertama ya, kita langsung download ya. Jadi sini bisa juga download video maupun download lagu atau musik ya teman-teman. Ya kita coba di MP3 ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri sekarang proses mendownload. Kita lihat detail ya, masih dalam proses teman-teman. Kita tunggu. Jadi buat teman-teman bisa share video ini, bagikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Kita coba cek di pemutaran musik terdahulu. Kita coba cek di saya putar pakai teman-teman bisa dengar sendiri kan? Oke, cukup mudah ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan juga share ya teman-teman ke teman-teman yang lainnya ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton sedikit tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman.